بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الصلاة والسلام على رسول الله خير معلم القرآن محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan, nikmat dan karunia-Nya. Salawat seiring salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama saya Abu Bakri, lahir Sumenep, Madura, 14 April 1991. Domisili sekarang Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Awal mula saya menghafal Quran dimulai ketika saya sudah lulus SMA pas tahun 2009. Alhamdulillah, saya dipertemukan dengan salah satu teman saya yang mengajak saya untuk menghafal Al-Quran. Karena memang sebelumnya saya tidak pernah bercita-cita untuk menjadi penghafal Quran. Bahkan bermimpi saja pun saya tidak pernah untuk bisa menghatamkan hafalan Al-Quran sebanyak 30 juz. Dan alhamdulillah, teman saya kemudian mengajak saya untuk masuk pesantren di Bogor, di daerah Puncak. Dan alhamdulillah, saya diterima. Kemudian mulai menghafal, mulai belajar cara membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah, berkat bantuan dari teman-teman, lingkungan yang mendukung, sistem yang mendukung, saya pun diberikan kecintaan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mulai menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah bifadlillahi masyaallah la quwwata illa billah, saya pun bisa menyelesaikan hafalan Al-Qur'an waktu itu dalam waktu 4 bulan. Kemudian setelah itu saya pun mempunyai program untuk itqanil Qur'an, bagaimana melancarkan hafalan Al-Qur'an. Maka saya pun membuat program waktu itu bagaimana sebulan berikutnya saya bisa mutqin 30 juz dengan ghaib. Maka saya pun membuat program tiap harinya murojaah sekitar 10 juz dan program pengelancaran hafalan 1 juz dengan ghaib. Dan alhamdulillah, satu bulan berikutnya Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk membaca Al-Qur'an 30 juz sekali duduk yang dimulai sekitar pukul 5:30 pagi dan alhamdulillah selesai sekitar jam 4:30 sore. Adapun cara menjaga hafalan sampai sekarang, saya biasanya menggunakan bacaan Al-Quran dalam sholat-sholat sunnah. Karena kalau kita mau menghitung sholat sunnah rawatib saja sekitar 20 rakaat. Sehingga kalau kita menggunakan dalam setiap rakaat satu halaman saja, maka kita akan mengulang hafalan bil ghaib dalam sholat sunnah sekitar ataupun sebanyak 1 juz setiap harinya, ditambah dengan sholat sunnah duha ataupun sholat sunnah tahajud dan sholat sunnah lainnya. Sehingga kalau kita total, kita bisa menghatamkan hafalan Al-Quran kita dalam sholat sunnah sebanyak 2 kali sebulan insyaallah. Dan di lain itu pula, saya biasanya menggunakan waktu macet di Jakarta, karena memang aktivitas saya kuliah di Jakarta, di Lipia. Biasanya ketika macet saya pun menggunakan waktu macet tersebut untuk mengulang-ulang hafalan. Dan alhamdulillah, pulang pergi dari rumah ke kampus, biasanya saya pun bisa mengulang sekitar 2 juz per hari ketika berangkat kuliah. Sehingga dalam waktu sebulan pun, saya bisa menghatamkan 2 kali dalam murojaah dalam keadaan macet tersebut. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada PT Kampung Kurma atas hibah kaflinya kepada para Hufadzul Qur'anil Karim. Semoga Allah memberkahi apa yang dilakukan oleh PT Kampung Kurma. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira dalam hal perbuatan tolong menolong kebaikan ini. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithl ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya dan tidak dikurangi sedikit pun. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.